belakang sana sudah ada kawannya bosku ya. Ini bosku ya, telah terjadi lagi truk balak muatan sekitar 45 ton bosku ya. Ini tepatnya di lintas Pekanbaru, lintas timur Pekanbaru Kerinci ya. Nah, ini lah bosku tanjakannya, agak sepele tapi bisa juga apa yang terjadi pun bisa terjadi di sini ya. Ya, karena di sini rata-rata truk muatan berat semua yang melintas bosku. Dan truk balak ini kejadiannya tadi pagi bosku ya, karena yang di depan agak lambat, jadi truk balak ini di belakang tidak dapat lagi bosku ya, jadi akhirnya mundur dan sedikit lagi hampir tumbang ya bosku. Dan ini kemiringannya sudah sangat parah sekali. Coba dekati lagi bosku ya. Oke. Bagian kiri jalan sudah cukup mereng, jadi tetap hati-hati. Menjelang puasa Lebaran ini selalu ada yang terjadi di lintasan, jadi harap hati-hati karena keluarga di rumah selalu menanti keselamatan para supir. Bosku, cukup miring sekali. Ini menunggu evakuasi atau proses penarikan. Bosku ya, video yang truk semalam akhirnya tumbang juga. Kemarin masih menggantung dan kemiringan pun sudah kelihatan. Jadi ini akhirnya tumbang juga.